Warung mie ayam ada di mana-mana. Tiap kita bepergian lintas daerah dan memasuki satu kawasan, pedagang mie ayam termasuk yang pertama kali kita lihat. Makan mie memang bagian dari budaya kuliner kita. Kabarnya di wilayah Asia, olahan mie sudah dikenal sejak abad pertama Masehi. Dari penelusuranku, salah satu mie ayam terenak di Jogja ada di Jalan Bantul. Namanya Mie Ayam Madani. Letaknya di sisi selatan perempatan Kasongan. Buka Senin sampai Sabtu dari jam 5 sore sampai tengah malam. Pertama kali aku tertarik singgah karena tempatnya terlihat bersih dan nyaman. Tidak dekil, tidak becek, dan tidak remang-remang. Lalu kepulan uap kuahnya sudah serupa undangan untuk tidak melewatkannya begitu saja. Meskipun berada di tepi jalan yang ramai begitu, duduk di dalam kedai rasanya ayem. Mas Dani merupakan owner sekaligus chef mie ayam Madani. Di sini hanya ada satu menu, tidak dikombinasi dengan hidangan lain seperti bakso. Namun justru itu, mie ayam Madani amat rasakan spesialnya. Mie yang disajikan merupakan bahan pilihan yang diambilnya dari pembuat mie langganannya tiap pagi. Jadi mie yang dinikmati para pelanggan bukan dari stok simpanan, melainkan mie segar yang dibikin hari itu juga. Salah satu keunggulan mie ayam Madani ada pada racikan ayamnya yang diolah sebagai daging cincang bertekstur lembut. Kelembutan ini senada dengan helaian-helaian mie yang pipih dan gurih. Sekilas aromanya di lidah menyerupai rasa yummy, tapi sensasi mie ayam tradisional juga terasakan. Istilah the man behind the gun berlaku di sini. Di balik kesederhanaan kedai mie Madani, terhidang sajian mie ayam berkelas. Sebetulnya tak mengherankan, karena Mas Dani sudah lebih dari 20 tahun menekuni dunia kuliner. Karirnya terbangun saat bekerja di satu korporasi makanan cepat saji paling populer di dunia. Dengan segenap pengalamannya, sebetulnya Mas Dani juga terampil bikin ayam goreng dan burger. Tapi pilihannya menekuni mie ayam menjadi misteri tersendiri, sebagaimana cita rasa mie ayam Madani yang sulit dirangkai dengan kata-kata tapi bikin nagih. Tak sampai jam 12 malam. Jadi kalau yang pengen makan mie ayam malam-malam ya silahkan kesini.